Ternyata ngeras itu mudah, pakai kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat ngeras pastinya ya guys ya. Di 2024 ini gampang banget buat ngeras, apalagi setelah update meta sekarang. Meta jadi raser yang bener-bener mengerikan sekali ya cuy. Dulu raser itu cuman jadi badan, sekarang raser bisa ngekill sebanyak mungkin ya cuy. Dengan kombinasi ini kalian itu gampang banget buat rapet satu squad dengan kelincahan. Pastinya aim yang bener mengerikan, kalian bakalan bener-bener banyak atau panen kill ya cuy. Nah pastinya kombinasi yang pertama ini kombinasi yang menurutku the best of ya semuanya ya cuy, yaitu ada Tatsuya, Hayato, Luna, dan Kelly. Kombinasi ini itu kombinasi yang bener-bener mengerikan sekali ketika kalian menggunakannya, karena Tatsuya di sini kalian bakalan yang namanya lari secepat flash dan juga cepat kilat ya cuy. Di situ kalian bakalan lebih nyaman buat pakai ya guys, apalagi setelah update sekarang ya cuy. Ya mungkin agak sedikit di nerf dulunya ketika ngejam sambil pakai Tatsuya itu benar-benar super cepat, tapi sekarang masih cuman ya kalian harus gunain lari dulu baru lompat itu masih oke, tapi pas lompat dulu baru lari itu gak bisa ya guys ya. Tapi di sini enak banget kok pakai Tatsuya, apalagi dikombinasikan dengan Hayato. Hayato pengurangan penetrasi armor musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13%. Nah 13% itu biasanya di sekisaran ya, darah kalian itu berkurang antara 160-an lah ya, 68 segituan. Kalau darah kalian segitu, kalian bakalan yang namanya menembus face atau armor penetration ya cuy. Nah penambahan dari yang namanya Luna, untuk penambahan Luna 8-15% untuk reto fire. Apa sih reto fire? Penembakan ke arah musuh itu lebih cepat. Nah biasanya yang skin itu reto fire 2 hampir mirip sama yang namanya Luna ya cuy. Penambahan dari Kelly untuk memastikan dari lari kalian itu lincah dan kencang pastinya cuy. Kombinasi yang kedua ini enak banget buat dipakai di meta sekarang, yaitu Raiden, Otho, Dacia, dan Kelly. Kombinasi ini kombinasi raser yang terbaru, karena ketika kalian menggunakan Raiden, di situ kalian bisa menggunakan momentum di mana kalian bisa menangkap musuh terkena slow, di situ kalian langsung hajar all in. Dan juga ya guys ya, ketika musuh itu knock Otho dan Dacia itu benar-benar akan bener kombinasinya itu akan menyatu ya guys ya. Otho itu ketika kenokin musuh, musuh yang ada di sekitarnya 20 meter temennya itu terkena slow cuy. Jadi ketika mau ngeras, wah ini terkena Raiden nih, temennya mau bantu, kalian pastinya bisa dengan natakinnya dengan Dacia ya cuy. Dacia di sini itu kalian dapat reto fire 18%, kecepatan gerak 12%. Nah pastinya ya guys, di situ musuh yang mau bantuin terkena slow, reto fire kalian meningkat, kecepatan gerak kalian meningkat, langsung aja hajar terus ya cuy. Nah pastinya ketika dikeroyok, ini solusi yang paling bener-bener enak banget buat raser sekarang ya cuy. Apalagi penambahan dari Kelly untuk lebih cepat yang namanya larinya, dan juga ketika kalian itu bermain pasti lebih enak cuy. Kombinasi yang ketiga ini enak banget loh buat kalian semua pakai, yaitu ada Chrono, Andrew, JBibs, dan Kelly. Kombinasi ini kombinasi yang berbeda dari kombinasi yang pertama dan yang kedua, karena kombinasi yang ketiga ini mengkhususkan untuk defense. Jadi mungkin meta dulu itu benar-benar masih oke, karena Chrono bisa menangkis semua tembakan hajaran kalian ya guys ya di balik Chrononya tersebut. Apalagi penambahan dari Andrew di sini meta dulu. Kenapa dibilang meta dulu? Karena Andrew di sini kalian bisa defense-nya kuat dari face-nya, pengurangan ke damage face-nya itu bakalan kuat ya. Apalagi penambahan dari JBibs, pemblokirannya itu 12% saat yang pastinya ditukarkan ke EP. Jadi kalian harus mempunyai EP dulu, dan pastinya itu bakalan lebih kokoh, udah diblokir, udah mempengurangan damage, langsung aja di situ pakai Kelly. Otomatis lari kalian lebih cepat, lebih lincah. Disitulah kalian akan bertahan tetap untuk melawan musuh dengan kokoh menggunakan kombinasi yang ketiga. Kombinasi yang keempat ini enak banget buat kalian semua pakai, buat yang namanya yang suka bener-bener all in ya cuy, dengan timnya yaitu Homer, Nikita, Luna, dan Kelly. Kombinasi ini kombinasi yang menurutku ketika mengaktifkan skill dari
Homer, di situ kalian langsung aja buat samperin dari drone-nya, atau ketika melihat musuh baru mengaktifkan, disitulah kalian akan bisa gampang banget buat menembak musuh yang terkena drone. Karena di sini Luna itu efektif banget ketika musuh terkena slow, tembakan kalian itu sangat berpengaruh cepatnya untuk mengalahkan musuh. Jadi dengan Luna retopair 8 hingga 15% itu benar-benar berpengaruh sekali, apalagi dengan Nikita. Ketika kalian itu menggunakan Nikita, reload speed kalian 20% lebih cepat dan pengurangan efek healing. Jadi terkena tembakan dari kalian, musuh ketika mau nge-healing entah dari skill aktif atau dari medkit, dari inhaler atau semuanya, itu terkena yang namanya buat efek healingnya berkurang 30% ya cuy, penambahan dari kali untuk memastikan lari kalian lebih cepat dibanding musuh dan pastinya lebih lincah ya cuy. Kombinasi yang terakhir, kombinasi yang paling the best di antara yang the best ya cuy. Nah pastinya ya yang mau jago ya join membership Agus Siregar ya bro. Kalian bisa langsung aja cek pin komen di atas, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja join membership Agus Siregar ya bang. Keuntungannya bisa di add ada Discord ya, bisa mabar bareng aku. Jadi buruan, kapan lagi ya, let's go. Cek pin komen di atas, klik aja langsung gabung sekarang ya cuy ya. Nah kombinasi ini kombinasi yang menurutku the bestnya, karena ini counter dari semua meta ya cuy. A124, Hayato, Andrew, dan Kelly, kalian bakalan lebih mudah buat mengcounter semua skill dari yang pertama sampai ke yang keempat. Racer ketika gak ada skill aktif itu kayak gak ada apa-apanya ya cuy, apalagi Racer yang bisa menonaktifkan semua skill supportnya bakalan lebih enak enjoy kalem lur gitu ya dengan A124, apalagi penambahan dari Hayato untuk pengurangan penetrasi aroma musuh sebesar 5% dengan tambahan Andrew, kalian bisa yang namanya defend dari face-nya lebih kokoh, lebih elite, lebih ya damage-nya ke face-nya itu benar-benar berkurang. Ya pasti enak banget buat jadi racer, apalagi penambahan dari Kelly untuk larinya sebesar 6%. Jadi bakalan mengerikan banget ya guys ya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Kombinasi yang pastinya yang paling enak dari 1 sampai 5 menurut kalian yang mana ya cuy? Atau kalian mempunyai kombinasi tersendiri? Kombinasinya komen aja di bawah ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share agar teman-teman kalian semua pada jago dah.